Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk kalian semua di hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu ya. Di video kali ini, Kevin itu pengen membedah orang di luar sana yang mungkin masih kamu nanti-nantikan. Atau mungkin juga orang baru yang berusaha untuk mendekati kamu. Tapi kamu kayak gak kenal betul siapa dia dan apa yang dia pikirkan tentang kamu di sini. Nah, indikasi di pembacanya Kevin adalah dia adalah orang baru yang mungkin hadir dalam kehidupan kamu di sini. Kamu merasa bahwa seperti ada sebuah koneksi antara diri kamu dengan dia, dari bahasa matanya dia terhadap kamu, bagaimana dia itu menatap kamu dan bagaimana postur tubuhnya dia, gerak-gerak tubuhnya dia itu terhadap kamu, kamu kayak menangkap sebuah sinyal di situ. Tapi terkadang kamu masih bertanya, sebenarnya apa sih yang dia pikirkan terhadap aku ini? Nah, mungkin dari pembacaan kartu tarotnya Kevin di sini bisa mengambil, menangkap energi mereka yang ada di ingatan kamu tentang hal yang berkaitan dengan para sahabat kebahagiaan ya. Temanya adalah tentang aku dan yang kau pikirkan. Temanya adalah tentang aku dan yang kau pikirkan di sini. Oke, sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya buat para sahabat kebahagiaan untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Dan yang baru bergabung di channel YouTube-nya Kevin juga mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Amin. Oke, di sini Kevin mohon maaf ya, karena kartunya memang gambarnya serem. Bukan berarti dia itu angker ya buat kamu ya. Karena Kevin suka sekali tema-tema kartu yang gotik, biar bacanya itu lebih enak. Oke, kita cek bersama-sama tentang aku dan yang kau pikirkan. Oke, tentang aku dan yang kau pikirkan. Cek energi pertama di sini adalah energi kamu dulu sebelum Kevin membedah apa sih yang dia pikirkan tentang kamu di sini. Oke, kita cek bersama-sama untuk energi kamu. Bagaimana energi kamu untuk saat ini? Ini adalah energi kamu dan di sini adalah energinya dia. Kamu dan dia. Kita cek bersama-sama untuk energi kamu saat ini. Oke, ada kartu Queen of Swords, ada kartu Strength. Dan energinya dia ada kartu Three of Swords. Wow, baru putus cinta ternyata. Atau ada sesuatu hal yang dirindukan. Karena Kevin lihat di sini ada hal yang dia pikirkan loh. Lalu di sini ada kartu The World. Yang pertama ada kartu Queen of Swords. Di dalam pembacaannya Kevin, kalau kartu card ini mengindikasi tentang orang lain. Ya, untuk kamu saat ini kondisinya kamu memang sedang memikirkan dia. Ranahnya ada di ranah pikiran. Kamu berupaya untuk pengen tahu siapa sih dia sebenarnya. Dan Kevin melihat bahwa selama ini kamu mungkin melihat ada hal yang berbeda dari dia. Dia adalah tipikal orang yang mungkin membuat kamu merasa aku seperti didukung oleh dia, aku seperti disupport oleh dia di sini. Meskipun kamu merasakan bahwa hubungan kamu dengan dia itu seperti kaku, kamu merasa hubungannya kaku di sini. Tapi di saat kamu mencoba untuk bisa berpikir lebih dalam lagi tentang dia, ada suasana hati yang berbeda antara diri kamu terhadap dia di sini. Ada kartu Strength, di mana kartu Strength ini kartu yang memiliki arti tentang sebuah kekuatan. Energi diri kamu adalah orang yang cukup kuat, orang yang cukup sabar menghadapi segala situasinya, termasuk hal yang berkaitan dari dia. Ini membuat kamu sabar. Dan dia adalah orang yang mungkin selama ini terus-terusan memberikan support kepada kamu, sehingga energinya adalah kamu adalah orang yang kuat. Meskipun mungkin kamu mengalami beberapa hal yang berkaitan dari ketakutan. Lalu di sini ada kartu Knight of Swords. Ini dua kartu ini adalah kartu court card yang mengindikasi tentang orang lain. Jadi memang energi kamu saat ini memang sangat
dipengaruhi oleh energinya dia. Ada hal yang berkaitan dari segi pikiran. Mungkin kamu di sini bertanya-tanya, apakah orang yang sedang aku pikirkan di sini ini adalah orang yang benar jujur atau enggak? Karena kamu merasa bahwa diri kamu banyak banget dirayu sama dia, banyak rayu-rayuan yang kamu dapatkan dari dia, sehingga membuat kamu ini berpikir, dia serius enggak sih sama aku? Kamu di sini adalah tipe kalau orang yang berpikir dalam jangka panjang, terutama dalam menjalin sebuah hubungan ya. Dan kamu mengharapkan bahwa ada hal yang bagus antara diri kamu dengan dia. Karena kamu adalah tipe kalau orang yang pemikir. Memikir jauh lebih panjang. Hubungan kamu dengan dia ini sepenuhnya belum ada sebuah keintiman yang cukup kuat. Karena ranahnya adalah kamu di sini masih mencoba untuk mencari tahu siapa dia, bagaimana tabiatnya dia. Ada hal yang banyak kamu pikirkan di sini tentang dia. Karena apa? Connect of sword di sini tentang hal yang berkaitan dari sebuah rayuan, di mana rayuan ini membuat diri para sahabat kebahagiaan nih kurang begitu yakin tentang maksud dan tujuannya dia itu sebenarnya apa untuk aku. Apakah dia serius atau tidak? Hal inilah yang membuat pertanyaan-pertanyaan muncul di dalam pikiran para sahabat kebahagiaan ya. Lalu bagaimana dengan energinya dia? Yang pertama di sini ada kartu Three of Swords, ada kartu 6 Cup dan juga ada kartu The World. Dia saat ini, Kevin melihat indikasi bahwa dia sedang mengalami sebuah kesedihan, mengalami sebuah dilema. Mungkin kondisinya saat ini dia mencoba untuk bisa healing, meredakan emosional-emosional yang terjadi di dalam hidupnya dia. Atau mungkin juga dia terlalu sibuk dalam bekerja, dalam berpikir, sehingga membuat pikirannya dia ini banyak sekali masalah. Ada hal yang berkaitan juga dari sebuah perpisahan. Apakah ini perpisahan yang Kevin lihat? Ini berkaitan dari energi para sahabat kebahagiaan yang mungkin mencoba untuk bisa menyelesaikan masalah ini dengan berpisah. Karena kamu merasa, energi kamu di awal di sini memang kamu merasa ragu dengan dia. Karena dia ini orangnya nggak bisa menunjukkan keseriusannya di sini. Tapi Kevin melihat bahwa dia merasakan sebuah kerinduan juga di sini. Dia rindu untuk bisa berkomunikasi dengan kamu. Dia rindu untuk bisa menjalin sebuah hubungan yang lebih kuat ya. Bisa sahabat kebahagiaan lihat ada dua sosok di sini. Walaupun sosoknya ini sama-sama energi maskulin ya. Tapi ini mengindikasi tentang seseorang yang mengalami sebuah ketakutan dan butuh sekali perlindungan di sini. Ada sebuah rasa yang dia rasakan bahwa dia merasakan kesepian. Dia merasakan kesepian dan butuh sekali orang yang bisa mau mendengarkan dia. Artinya apa? Dia butuh sekali didengarkan oleh orang lain di sini. Selanjutnya, kartu 6 cup di dalam kartu tarot ya. Kartu 6 cup ini hal yang berkaitan dengan nostalgia. Hal yang berkaitan dari sebuah pilihan. Dia juga, diri dia memang hanya selalu memberikan sebuah keraguan terhadap kamu. Karena diri dia tuh, ini juga gak yakin. Tentang cinta, tentang hal yang terjalin antara hubungan kamu dengan dia. Kevin melihat bahwa dia sebenarnya itu kangen ya, dia kangen suasana di mana dia itu benar-benar diperhatikan secara khusus oleh orang loh. Sehingga terkadang dia itu kayak cari muka gitu loh. Dia kayak cari muka, cari perhatian ke kamu. Dan apakah kamu ngerespon dia atau tidak? Kalau misalnya kamu ngerespon dia, ini berarti dia sudah bisa merasakan kenyamanan kepada kamu. Tapi terkadang kamu menilai bahwa ini orang kayaknya gak serius banget deh. Entah ini beneran atau enggak. Nah, hal inilah yang membuat hubungan kamu ini gak bisa mengambil sebuah komitmen. Karena masih banyak keraguan. Lalu ada kartu The World. The World ini adalah akhir sebuah kartu ya. Di kartu Mayor Arcana. Dia pengen banget menciptakan sebuah hubungan yang bermakna untuk diri dia. Meskipun jalannya itu memang sangat berat ya. Jalannya memang sangat berat. Dia itu kayak seolah-olah tuh cuma ada di mulutnya saja. Untuk tindakan gak ada.
energinya dia memang cukup pasif, tapi dia merencanakan banyak hal yang berkaitan dari segi keinginan dan harapan dia untuk bisa menjalin hubungan yang cukup intens. Ini mungkin ada kaitannya dengan kamu, karena Kevin melihat bahwa dia menginginkan sebuah hal yang berkaitan dari segi pemenuhan perasaan, terutama diperhatikan. Orang ini nih gila banget diperhatikan loh. Dan energinya memang ini orang baru yang baru kenal sama kamu di sini. Dan sesuatu hal yang berkaitan dari mengenal satu sama lain ini belum terjalin ya, karena Kevin melihat bahwa indikasinya dia ini masih terlalu jauh untuk bisa masuk ke ranah hidup kamu. Dan kamu juga banyak sekali hal yang berkaitan dari segi keraguan di sini terhadap dia. Karena apa? Mungkin momen waktu yang tidak bisa menyatukan kamu, tidak bisa bertemu seintens mungkin, dan hal inilah yang membuat jarak antara diri kamu dengan dia. Sehingga kamu merasa gak yakin dia itu serius atau gak sih sama kamu. Oke, Kevin akan cek energinya. Karena di sini energinya adalah energi tahap pengenalan ya. Kevin nangkapnya ini tahap pengenalan, jadi belum begitu terlihat apakah orang baru ini benar-benar serius menjalin hubungan dengan kamu atau tidak. Kita cek dia itu sebenarnya serius gak sih sama kamu. Oke, dia sebenarnya serius ya para sahabat kebahagiaan. Di sini kartunya adalah 9 pedang. Kartu pedang dan tongkat ini lebih ke jawaban iya. Dan ini dia sebenarnya serius sama kamu. Tapi terkadang dia itu takut untuk memulai, dia takut untuk berbicara, dia takut untuk bisa menjelaskan maksud hatinya dia terhadap kamu di sini. Ada hal yang berkaitan juga dari sebuah keraguan. Ya, dia ragu karena apa? Dia mengalami banyak hal yang berkaitan dari sisi patah hati, dikecewakan. Makanya dia untuk memulai hidup baru ini bersama kamu, dia kayak takut. Atau mungkin juga ini energinya terbalik, ini adalah kamu. Kamu takut patah hati di saat menemukan orang baru seperti ini. Dia juga sama. Energinya dia memang takut untuk bisa memulai sebuah kisah bersama orang baru. Artinya apa? Walaupun dia memiliki keseriusan di sini, tapi ketakutan di dalam diri dia ini belum disembuhkan. Mungkin baru berapa bulan yang lalu dia baru putus cinta. Baru patah hati. Baru dikecewakan oleh orang. Sehingga energinya dia, orang baru ini, masuk ke ranahnya kamu, ini dia kayak kurang serius. Padahal dia memiliki keinginan untuk bisa diperhatikan ini. Oke, tentang keseriusannya dia bagaimana terhadap kamu. Wow, dia sebenarnya serius ya para sahabat kebahagiaan, karena Kevin melihat bahwa indikasinya dia itu benar-benar mikirin kamu loh. Dia itu benar-benar mikirin kamu dan gak bisa lepas dari kamu. Mungkin hubungannya itu cukup kaku ya, karena kalian ini belum mengenal dekat, belum kenal betul satu sama lainnya. Ada sebuah ketakutan, ada hal yang berkaitan juga dari dia itu belum bisa berdamai pada diri dia sendiri untuk bisa mengutarakan niat dan perasaan serta tujuannya kepada kamu di sini. Banyak hal yang dia tutup-tutupi, terutama dari masalah-masalah pribadi dia terhadap kamu. Dia memang tipikal orang yang kurang begitu terbuka kepada siapapun di sini, termasuk kepada kamu, orang baru yang hadir di dalam hidupnya dia. Tentang keseriusannya dia, oke, ada kartu 9 tongkat. Nah, dia sebenarnya butuh pertolongan loh para sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan energinya adalah kamu tipikal orang yang bisa melayani, kamu tipikal orang yang empati, kamu tinggi dan perasaan kamu peka banget. Sebenarnya kamu ini bisa berperan untuk bisa membantu dia healing. Karena Kevin melihat banyak sekali luka yang dia dapatkan dari kisah perjalanannya dia di masa lalu. Pertama, kartu Three of Swords ini adalah tentang sebuah luka, patah hati. Kartu 9 pedang di sini ini juga tentang sebuah rasa ketakutan, stres dan mimpi buruk di sini. 10 pedang ini tentang belum bisa berdamai dengan diri dia sendiri, dan 9 tongkat ini juga tentang luka. Mempertahankan sebuah hubungan yang membuat dia nih terus-terusan merasa luka. Apakah notabene dia itu sebelumnya di kehidupannya dia dengan pasangan yang lalu, dia itu terlalu banyak menyimpan sebuah luka, dikhianati, bertahan pada cinta yang kosong, bertahan pada cinta yang tidak bisa memberikan cinta kepada dia. Makanya ya, dia itu untuk mau memulai kisah baru dengan kamu sebagai orang baru, dia kayak ragu di sini.
gak ada keyakinan yang membuat kamu itu ngerasa klik banget sama dia. Oke, meskipun ya energi keseriusannya dia ada ya, dari segi pikiran, dari segi tindakannya dia, ini sebenarnya ada, dia memang serius sama kamu. Tapi keinginan terbesarnya dia ini terkadang membuat kamu itu berpikir bahwa aku seperti lagi diuji sama dia, lagi diuji bahwa tentang perilaku-perilaku dia ini nggak mencerminkan tentang keseriusannya dia di sini. Walaupun dari energi dia memikirkan bahwa dia niat sama kamu, dia niat sama kamu, berpikir pengen banget ngejalin sebuah hubungan yang cukup baru, hubungan yang cukup berarti buat kamu. Tapi keseriusannya dia ini kayak nggak layak loh untuk diri kamu. Oke, ada kartu The High Priestess. Banyak hal yang memang dia sembunyikan, meskipun ya dia tipikal orang yang mau mendengarkan kamu. Kamu curhat apa, dia mau mendengarkan. Kamu mau cerita apa, dia tipikal orang yang siap mendengarkan kapan saja. Tapi terkadang kamu juga bingung, dia gak pernah menceritakan tentang diri dia sendiri. Dia tuh sebenarnya statusnya bagaimana, terus dari keluarga mana, hal yang dia sukai itu apa. Dia tuh seolah-olah seperti menutup diri. Ada hal yang banyak sekali dia sembunyikan di sini. Mungkin ini terkait dari luka hati dia di masa lalu yang membuat dia ini takut untuk bercerita dengan orang lain. Sebenarnya ya, dia adalah tipe kalau orang yang cukup empati ya. Kalau misalkan ranahnya ini hubungan kamu intim banget, kamu intim, kamu memahami dia, dan kamu bisa masuk ke ranah perasaannya dia, maka dia akan bisa menceritakan kisah perjalanan hidup dia di sini. Mungkin orang ini akan malas jika mendengarkan seorang untuk bercerita. Tapi terkadang kamu juga pikir lagi loh, kalau misalkan kamu sudah terbiasa mendengarkan cerita orang, maka kamu ini akan menjadi orang yang mungkin memiliki penyelesaian masalah gitu loh. Kamu pasti, kalau misalkan sering nih, kamu sering dengerin orang cerita, pasti kamu berpikir bahwa kamu bisa memecahkan masalahnya di situ. Nah, ini momen yang cukup bagus buat para sahabat kebahagiaan untuk bisa masuk ke ranah hidupnya dia dan mendengarkan ceritanya dia itu seperti apa. Berilah sebuah pancingan kepada dia untuk bisa bercerita. Karena orang ini nih menyimpan banyak rahasia dan menyimpan banyak masalah, dan dia kayak pelit berbagi masalah, terutama cerita ranah pribadinya dia. Mungkin dia beranggapan bahwa aku tidak bisa mempercayai orang lain yang mau mengerti atau mendengarkan saya, si dia. Karena dia juga merasa bahwa hubungan dia di masa lalu memang sudah memberikan banyak arti kepada pasangannya dia mungkin di masa lalu, atau kekasihnya dia di masa lalu. Tapi dia tidak bisa memberikan hal yang terbaik untuk dia. Makanya ada rasa trauma di sini. Oke, jadi menanggapi situasi bersama dia, kalian cukup berhati-hati ya para sahabat kebahagiaan. Oke, ada kartu The Magician. Orang ini memang jago berkomunikasi sebenarnya ya. Dia orangnya komunikatif, namun hanya ke ranah pembicaraannya dia saja. Tapi kalau misalkan ke ranah pribadi, banyak hal yang dia tutupi di sini. Sebenarnya ya, dia bisa menyampaikan segala sesuatunya jika dia memiliki kedekatan emosional dengan seseorang yang benar-benar memahami dia. Memang mendekati dia itu susah, karena kamu itu harus benar-benar masuk ke ranah keintiman pribadinya dia, termasuk dari suasana hatinya dia bagaimana, bagaimana kehidupannya dia, apa yang dia suka dan lain sebagainya. Kamu harus masuk ke situ agar orang ini nih bisa ngerasa nyaman. Kamu orang yang nyaman untuk bisa diajak berdiskusi atau ngobrol tentang perasaan di sini. Oke, ada zodiak apa saja yang hadir di pembacaannya Kevin? Pertama di sini ada kartu Queen of Swords. Queen of Swords ini energinya memang energi yang cukup kuat dari elemen udara ya. Dia berusaha untuk bisa menjalin sebuah hubungan, meskipun hubungannya sangat kaku. Tapi dia berupaya untuk bisa menjalin sebuah komunikasi yang baik ya. Antara kamu dengan dia, mungkin terbentang jarak usia yang cukup jauh ya para sahabat kebahagiaan. Mungkin usianya sekitar jauh 5 tahun atau 7 tahun. Nggak nyampe puluhan tahun sih di sini. Dan Kevin melihat ada zodiak Libra paling kuat ya. Libranya ini adalah Libra dekan pertama dan Libra dekan kedua. Libra dekan pertama itu September tanggal 23 sampai dengan tanggal 2
Oktober, dan adegan keduanya itu Oktober tanggal 3 dan tanggal 12 Oktober untuk Libra-nya, dan juga ada energinya Virgo juga hadir di sini. Lalu selanjutnya ada kartu Strength. Strength ini tentang sebuah kekuatan, kesabaran, dan hal yang berkaitan dari segi kehidupan baru. Dia adalah Leo hadir di pembacaan Kevin. Lalu ada kartu Knight of Swords. Kartu Knight of Swords ini masuk ke ranah energinya Gemini. Gemini dekan pertama, dekan kedua hadir ya, paling kuat ya. Gemini dekan pertama itu Mei tanggal 21 sampai dengan tanggal 30 Mei. Dan Juni tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Juni ini hadir. Dan juga ada energinya Taurus masuk ke sini juga. Lalu Three of Swords ini masih sama, ada energinya Libra di awal di sini. Kartu 6 Cup. 6 Cup ini masuk ke ranahnya Scorpion. Scorpion hadir di sini yang menginginkan sebuah hubungan baru atau mencari sebuah hubungan alternatif di mana itu adalah orang baru, karena mungkin merasa bosan dengan kehidupan bersama orang di masa lalu yang banyak sekali mengalami pertikaian asmara. Lalu di sini ada kartu The World. The World masuk ke energinya Sagittarius. Di sini ada Gemini juga. Dua kartu ini Gemini ya. 9 10 ini Gemini. Gemini hadir di sini. Lalu ada Sagittarius sebagai kartu 9 Cup dan Ace of Swords, elemen udara. Elemen udara ini masuk ke ranahnya Gemini, Libra, Aquarius. Lalu ada kartu The High Priestess, ini masuk ke energinya Cancer. Ada The Magician, ini masuk ke energinya Gemini. Jadi paling banyak di sini adalah Gemini dan Libra. Ada Sagittarius juga paling banyak. Elemen udara, mungkin kamu sedang bermasalah tentang orang baru di sini, terutama dari sebuah keraguan. Menghadapi orang baru membuat Gemini, Libra, dan juga Aquarius di sini, ini kamu berpikir apakah dia serius atau tidak. Mungkin kamu merasakan bahwa hubungan kamu sangat komunikatif dengan dia, tapi kamu belum bisa menemukan sebuah jawaban dari perasaan hati. Apakah dia benar-benar serius atau tidak di sini ya? Oke, karena Kevin sudah melihat tentang maksud dan tujuannya dia ke kalian itu seperti apa, Kevin akan cek ya. Tentang aku dan yang kau pikirkan, apa sih yang kau pikirkan tentang aku di sini? Oke, Kevin akan menggunakan kartu yang berbeda. Ini adalah temannya kartu Vitarot, yaitu Zetarot. Gambarnya masih serem juga. Dan Kevin akan cek bagaimana energinya dia tentang hal yang dia pikirkan tentang kamu. Sepenuhnya tentang kamu ya. Kita cek apa sih yang dia pikirkan tentang kalian? Apa yang dia pikirkan tentang kalian di sini? Oke. Yang dia pikirkan tentang kamu, kondisi energi saat ini. Oke, dia menginginkan sebuah komitmen dan hubungan yang cukup intens. Artinya dia memang ada ketertarikan dari segi perasaan. Dia merasa bahwa aku pengen banget loh ngejalin hubungan yang berkomitmen dengan kamu. Meskipun mungkin ranahnya aku gak bisa memiliki kamu seutuhnya, tapi dia menginginkan sebuah perubahan yang cukup berarti ya, terutama dari segi perasaan. Bisa para sahabat kebahagiaan lihat, ada dua sosok zombie yang berdua yang saling berpelukan seperti ini. Artinya apa? Energinya dia ke kamu ini, dia memiliki minat untuk bisa masuk ke ranah hubungan yang serius, terutama hubungan yang berkomitmen. Dia berpikir bahwa kamu adalah tipikal orang yang cukup dewasa. Kamu adalah tipikal orang yang cukup berarti untuk diri dia. Karena dia menilai bahwa kamu sosok orang yang bisa mengarahkan hidupnya dia ini menjadi hal yang lebih baik. Karena ada perbaikan-perbaikan dari diri dia yang dia rasakan terhadap kamu. Apa yang dia pikirkan selanjutnya? Ada kartu 7 tongkat ya. 7 tongkat di dalam kartu tarot ini tentang bertahan. Dia berpikir mempertahankan hubungan dengan kamu ini, mungkin dia merasa butuh sekali keberanian dan butuh sekali perjuangan. Karena gak gampang untuk bisa masuk ke ranah hubungan yang privasi di sini bersama kamu. Mungkin ini terkait dari bagaimana status kamu. Apakah para sahabat kebahagiaan statusnya di sini sudah menikah atau belum? Apakah dia adalah orang yang single atau tidak? Karena Kevin melihat bahwa dia mencoba untuk bisa berani ngambil sebuah tindakan atau ngambil sebuah keputusan untuk bisa menjalin hubungan serius dengan kamu di sini. Entah itu pacaran, entah itu PDKT dekat dan lain sebagainya. Dia itu belum bisa mengumpulkan sisi keberaniannya di sini, dan dia berpikir bahwa kamu ini tipikal orang yang sebenarnya bisa
mempertahankan menjalin sebuah hubungan seperti ini. Meskipun para sahabat kebahagiaan ini ngerasa bahwa kurang yakin dengan dia, tapi yang dia pikirkan adalah sepertinya kamu yakin sama aku. Ada hal yang berkaitan dari keyakinannya dia di sini ya. Selanjutnya, apa sih yang dia pikirkan tentang kamu? Ada kartu kesatria cup ya. Dia berpikir bahwa kamu mencintai dia. Ini yang dia pikirkan. Kamu mencintai dia. Makanya dia ngerasa bahwa aku adalah makhluk yang dicintai oleh kamu di sini, yang membuat dia ini bertindak seperti cari perhatian, caper-caper terus ke kamu. Kevin melihat bahwa yang dia pikirkan adalah kamu itu suka sama dia. Apakah ini adalah hal yang berkaitan dari kesalahpahaman atau tidak? Tapi Kevin melihat indikasi dia ngerasa dicintai oleh kamu, atau kamu dia ngerasa bahwa kamu itu suka sama dia. Makanya dia tuh sering banget caper sama kamu loh. Selanjutnya, apa yang dia pikirkan tentang kamu? Ada kartu 8 pentacle. Dia berpikir bahwa kamu itu orangnya telaten. Kamu itu orangnya telaten yang bisa paham tentang segala sesuatunya yang berkaitan dari masalah-masalah yang kalian hadapi. Ini ada kaitannya ya, 8 pentacle ini ada kaitannya dengan energi kamu di awal, yaitu tentang strength, tentang sebuah kekuatan dan kesabaran. Dia berpikir bahwa kamu adalah orang yang sabar, kamu adalah orang yang telaten, dan kamu adalah orang yang kreatif di sini. Mungkin kamu bukan tipikal orang yang hanya menikmati zona nyaman saja. Dia berpikir bahwa kamu ini orang yang berani, gak hanya selalu stay di zona nyaman kamu. Sehingga ada hal yang membuat dia ini merasa tertarik terhadap kamu, dan dia pengen banget ngulik siapa kamu sebenarnya. Oke, apa yang dia pikirkan lagi tentang kamu? The Fool, dia berpikir kamu cukup bodoh. Bodoh bukan artian kamu adalah orang yang artinya bodoh banget ya, bukan ya. Dia berpikir bahwa kamu adalah orang yang bisa membuat aku ini menjadi gila. Karena mungkin kamu memberikan nuansa hal yang berkaitan dari keceriaan, kebahagiaan di sini. Dia ngerasa bahwa hubungan sama kamu ini enak, enjoy. Dan dia menilai bahwa kamu adalah orang yang bebas. Karena ada indikasi The Fool di sini, orang yang bebas. Apakah sebenarnya para sahabat kebahagiaan ini menutupi status kamu? Karena dia menilai kamu adalah orang yang bebas. Meskipun mungkin dia tahu kamu itu udah punya pasangan, tapi dia ngerasa bahwa kamu adalah orang yang bebas. Ini adalah yang dia pikirkan untuk saat ini ya. Selanjutnya ada kartu 6 pentacle. Dia melihat yang dia pikirkan adalah kamu adalah tipe orang yang cukup royal dan mau berbagi. Entah itu berbagi dengan ranah ke hal yang berkaitan dari segi materi, uang, atau mungkin juga hal yang berkaitan dari ide, ini juga bisa. Karena Kevin melihat bahwa kamu itu baik banget, kamu itu gak pelit. Makanya dia memikir bahwa kamu tipikal orang yang bijaksana. Kamu tipikal orang yang dermawan, mau berbagi di sini. Ada nilai positif dari diri dia terhadap kamu tentang sesuatu hal yang dia pikirkan di sini. Lalu, energi apa lagi yang dia pikirkan terhadap para sahabat kebahagiaan di sini? Ada kartu kesatria pentacle ya. Ini indikasinya udah ada dua kartu court card yang mengindikasi bahwa dia ngarah ke kamu. Yang dia pikirkan kesatria pentacle ini memang ranahnya lebih ke ranah fisik ya. Kamu adalah orang yang sesuai dengan tipeku. Dia berpikir seperti itu. Terutama dari segi fisik kamu ya. Dia menilai bahwa kamu itu tipenya aku loh. Dan ada hal yang dipikirkan dari diri dia untuk bisa mencari tahu tentang diri kamu, ngulik lagi tentang diri kamu. Ada tekad di sini dari diri dia untuk bisa masuk ke ranah hal yang berkaitan dari segi fisik. Meskipun banyak sekali keraguan dari dia dan dia kayak kurang serius, tapi Kevin melihat bahwa dia memikirkan ranah fisik kamu loh di sini. Apakah dia membayangkan kamu di sini atau tidak? Ada indikasi di situ. Selanjutnya, apa yang dia pikirkan untuk kamu? Ada kartu Two of Pentacle. Dia memikirkan tentang sebuah pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dari keputusan dia. Apakah mau serius dengan kamu atau enggak? Karena banyak sekali keraguan di dalam diri dia untuk bisa mengutarakan cinta kepada kamu atau menjalin hubungan yang
berkomitmen ya. Oke, ini adalah energi orang baru yang mencoba untuk bisa mengenal diri kamu lebih dalam. Ada kartu 7 tongkat ya. 7 tongkat ini memang sama energinya. Tadi ada kartu 7 tongkat juga. Energinya dia pengen banget mempertahankan hal yang berkaitan dari segi pemikiran. Mungkin dia tidak bisa mengalahkan pemikirannya dia terhadap kamu atau menilai lebih tentang kamu. Ada hal yang berkaitan dari sisi keraguan ya, para sahabat kebahagiaan. Dia ragu. Walaupun dia menginginkan kamu, tapi dia ragu. Dia kayak perang sendiri dalam pikirannya dia. Aku bisa gak ya? Aku bisa gak ya? Hal yang ditahan di sini ya. Oke, selanjutnya apa yang dia pikirkan tentang kamu? Oke, ini adalah The Magician. Para sahabat kebahagiaan bisa lihat ya. Ini Magician-nya kartun The World. Kartu Z Tarot. Ini Magician-nya kartu V Tarot ya. Kalian bisa lihat gambarnya sama tapi suasananya beda. Artinya apa? Apa yang dia pikirkan tentang kamu? Kamu ini tipikal orang yang komunikatif. Kamu ini orang yang pintar. Yang hubungannya sama kamu ini secara komunikasi ini bisa nyambung loh. Dia bahas apa, kamu bahas apa, ini nyambung. Artinya apa? Pembahasan antara diri kamu dengan dia ini masih satu jalur ya. Dia adalah tipikal orang yang dengan apa ya, dia kayak ngerasa tertarik kalau misalkan ngomongnya itu nyambung sama kamu, nyambung. Makanya dia memikirkan bahwa oh, kamu ini jenius, kamu ini pinter, makanya aku ngajak ngomong apa nyambung. Apakah dia adalah orang yang notabene adalah orang yang memiliki gelar sarjana, atau mungkin juga dia bukan tipikal orang yang miskin ilmu, karena Kevin melihat banyak sekali pengetahuan-pengetahuan baru yang dia punya, dan dia bisa sharing ke siapapun, dan di saat dia sharing sama kamu, kamu nyambung, akhirnya terjalin sebuah komunikasi yang bagus antara diri kamu dengan dia. Lalu hal apa yang dia pikirkan di sini? Oke. Fix. Yang dia pikirkan adalah dia cinta sama kamu. Dia cinta dan dia sayang sama kamu. Meskipun ada sebuah keraguan ya. Kartunya di sini adalah Queen of Cup. Dan di sini ada kartu Knight of Cup yang mengindikasi bahwa dia memikirkan bahwa para sahabat kebahagiaan suka sama dia. Dan dia juga suka sama kamu. Namun energinya tidak bisa menyampaikan isi hati dan perasaannya dia. Karena apa? Dia bukan tipikal orang yang mudah sekali mengutarakan isi hati dan perasaannya dia. Karena banyak hal yang berkaitan dari sisi kemisteriusannya dia yang dia sembunyikan selama ini. PR untuk para sahabat kebahagiaan adalah kalian nih harus lebih intim lagi. Luangkan banyak waktu untuk bisa berdiskusi bersama di sini. Membicarakan hal-hal yang berkaitan dari suasana baru. Lalu membicarakan hal yang berkaitan dari segi perasaan. Agar hubungan kamu dengan dia sebagai orang baru di sini terjalin yang namanya sebuah keintiman. Kalau misalkan kalian bisa jujur satu sama lainnya, maka ini bisa menjadi sebuah cinta ya. Karena energi dari dia yang awal, yang dia pikirkan di sini, ada kartu Two of Cup tentang sebuah koneksi. Oke, ada zodiak apa saja yang muncul di pembacaan Kevin di sini? Di sini ada kartu Two of Cup, ini masuk ke ranahnya Cancer. Ada kartu 7 tongkat. Kartu 7 tongkat ini masuk ke energinya Leo hadir di sini. Lalu ada kartu Kesatria Cup. Kesatria Cup ini masuk ke ranahnya energinya Pisces ya. Ada energinya Pisces dan juga ada energinya Aquarius. Lalu di sini ada kartu 8 Pentacle. 8 Pentacle ini masuk ke ranahnya Virgo. Lalu di sini ada kartu The Fool masuk ke ranahnya Aquarius hadir di sini. Ada 6 Pentacle. 6 Pentacle ini masuk ke ranahnya Taurus. Ada kartu Kesatria Pentacle. Kesatria Pentacle ini masuk ke elemen tanah dan dia ada di energinya Virgo hadir di sini. Lalu ada kartu Two of Pentacle ini masuk ke energinya Capricorn dan ada kartu ini kartunya 7 pedang ya para sahabat kebahagiaan. 7 pedang ini masuk ke energinya Aquarius hadir di sini. Lalu ada kartu The Magician masuk ke Gemini dan ada kartu Queen of Cup. Queen of Cup
ini adalah energinya Cancer ya. Tapi Cancer paling kuat ini dekan 1, dekan kedua, yaitu Juni tanggal 21 sampai dengan tanggal 1 Juli. Lalu tanggal Julinya tanggal 2 sampai dengan tanggal 11 Juli ini juga hadir dan ada energinya Gemini. Oke. Zodiak yang berelemen udara ini cukup banyak ya, terutama Gemini. Gemini ini banyak yang muncul di sini di pembacaannya Kevin. Mungkin ini berkaitan dari hubungan bersama orang baru, terutama dari dia. Banyak sekali keraguan dan hal yang berkaitan dari keseriusannya ini belum terlihat jelas ya. Dan Kevin akan cek ada inisial nama apa saja yang muncul di pembacaannya Kevin. Coba kita cek ya. Kita akan tanya ke Elizabeth di sini. Oke, Elizabeth. Kevin mau kasih unjuk siapa nama-nama di sini yang hadir di pembacaannya Kevin. Kita cek ada inisial nama apa aja yang muncul. Oke. Untuk inisial namanya adalah ya. Ada inisial nama apa yang muncul? Yang pertama ada huruf J untuk Jamaika. Lalu ada huruf U untuk Ultra. Selanjutnya ada huruf I untuk Indonesia. Lalu ada huruf D untuk Delta. Ada huruf B untuk Bravo. Lalu ada huruf O untuk Oscar. Ada huruf Y untuk Yama. Selanjutnya ada huruf L untuk Luna. Lalu ada huruf Q untuk Queen. Ada huruf T untuk Tango. Dan yang terakhir ada huruf C untuk Charlie. Jadi nama-nama ini yang energinya cukup kuat ya, tentang hal yang berkaitan dari segi pemikiran, apa sih yang dia pikirkan. Ternyata dia memang memikirkan kamu dan dia pengen banget menjalin sebuah hubungan yang cukup berarti karena dia membutuhkan keintiman ya, para sahabat kebahagiaan. Mungkin seperti itu aja pembacaan dari Kevin. Dan buat kalian semua yang pengen banget personal reading sama Kevin, silahkan DM ke Instagram Kevin di bawah ini atau email di bawah ini, nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja, terima kasih dan sampai jumpa.